Dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Makasih ya, udah anterin aku. Gak apa-apa, aku seneng kok. Don, aku bakal kangen sama kamu. Maaf ya, kerjaanku emang suka mendadak begini. Yang biasanya 3 hari gak kerasa, sekarang rasanya lama banget. Ya udah, gak apa-apa. Nanti kita kalau ketemu lagi, pasti semuanya kebayar. Ya. Iya. Aku pulang ya. Dadah. Hati-hati di jalan. Kamu juga. Kan udah di rumah, Dan. Oi. Ditelepon, di-reject terus. Di WA gak dibales-bales. Dari mana, Mon? Itu abis hangout sama teman-teman. Kamu kayak anak kecil aja. Aku tuh tahu, Mon, semua teman-teman kamu. Aku udah teleponin satu-satu dan jawabannya, aku lagi gak sama Mona, Kak. Pergi sama Ramadan. Iya, aku udah duga sih hasil foto-foto kamu yang di Instagram yang viral itu bukan jepretannya Wawan fotografer kita. Jadi sekarang kamu merger sama musuh, pacaran. Mar, jujur ya, aku kurang suka kalau kamu itu ikut campur sama masalah pribadi aku kayak gini. Urusan pribadi kamu itu berhubungan sama musuh kita yang lagi kita tuntut, Mon. Kamu tuh otak kamu di mana sih? Aku udah ngebatalin tuntutannya. Jadi gak perlu sewa pengacara lagi. Selesai. Aku gak mau denger lagi. Gila, Mon. Tuntutan itu tuh penting buat kita. Kamu, bukan kita. Hai Ran. Hai Mbak. Apa kabar? Tumben nih. Ngasih aku pekerjaan ya? Dan. Kau ini sedang terkena penyakit. Penyakit? Penyakit yang sangat berbahaya. Kau harus berhati-hati, Dan. Pikatan perempuan itu bisa membuat otak kau pindah ke dengkul. Maksudnya? Jadi kalau kepala kau sakit, dengkulnya yang dipegang. Au! Gitu, Dan. Itu berbahaya sekali, dan itu racun. Racun asmara. Ganas sekali itu. Romeo itu mati karena cinta. Julius Caesar mati karena cinta.
Nabi Adam dihukum Tuhan karena cinta. Ya, jadi kau jangan sampai mau diperbudak oleh wanita. Karena hidup kau tidak akan hanya lebih seperti sapi perah terbelenggu yang hanya mau diarahkan oleh penggembalanya. Mona? Menurut kamu, yang muncul duluan, ayam atau telur? Itu pertanyaan apa sih? Ya kan kita udah seharian barengan, topik pembicaraan udah habis. Terus 3 hari ke depan, kita juga bakal susah teleponan. Iya sih, tapi aku yakin nanti kalau kita ketemu pasti banyak banget obrolannya. Pasti dong. Ayo cepet. Apa yang duluan? apa ya? Ayam dulu gak sih? Terus yang ngeluarin ayam siapa? Dinosaurus. Kamu tuh. Mona, sebenarnya ada hal yang ingin aku tanyain. Apa Dan? Awas aja ya, kalau soal ayam atau telur. Ini mungkin akan terdengar terlalu menuntut, tapi kira-kira boleh nggak? Kamu tarik semua tuntutan tersebut ke Bos Lukman. Sejujurnya, aku juga kurang setuju sama tuntutannya Marni. Tapi aku jujur bingung banget mau ngebantuin kamu tuh kayak gimana. Aku cuma perlu kesediaan kamu untuk merekam. Abis itu kirim ke aku. Aku gak bisa tugas tenang kalau masih ada beban pikiran. Yaudah. Gak usah khawatir, aku pasti bantuin ya. Makasih, Mun. Sama-sama. Gila. Mona, Mona. Ih, bego banget sih, cewek. Gila, sekarang kamu yang jawab. Dinosaurus. Dinosaurus yang keluar dulu atau telurnya? Duluan cintaku padamu. Ya udah, aku mau tidur dulu ya. Besok berangkat pagi. Dadah. Gak ada obatnya ini. Penyakit ini. Ya, Bang Jin. Jujur buka dingin. Ya. Oke. Dimana lagi ya? Di situ deh, kamar mandi. Boleh. Dekat kaca. Ya, sini dikit. Ran! Basah, Ran! Sorry. Ran, aduh. Bagus banget nih. Aku gak suka bercanda buket tadi, Ran. Aku gak nyaman. Mona, tunggu, Mon. Mau apa lagi?
kalau mau ngebahas tentang masalah tuntutan, aku nggak mau ya, Mar. Aku juga nggak mau ngebahas itu. Aku cuma mau tanya sama kamu. Sampai detik ini kamu masih berhubungan sama Ramadan, kan? Mar, kan aku udah bilang, aku tuh nggak suka kalau orang lain itu ngurusin urusan pribadi aku. Aku bukan mau ikut campur urusan pribadi kamu, tapi ini penting buat kamu, bukan aku. Iya, aku masih berhubungan. Barusan nelpon, dia lagi di luar kota, tugas. Tunggu. Yakin? Kamu mesti lihat ini. Mana? Mon, Mon, kamu kenapa, Mon? Mon, tenang dulu, tenang dulu. Dengar dulu. Kamu ngomong soal tentang cinta. Apa itu cinta? Cinta tai. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Kita bisa ngomongin ini tenang-tenang. Semoga kamu senang sama pelacur itu. Enggak, Mon, Mon, tenang, Mon. Ini aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin, Mon. Ini salah paham. Tenang dulu. Ini aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin, Mona. Mona, Mona. Please, tenang dulu. Ini aku bisa jelasin.